Mengenai penemuan mayat di Sempur ini, Pak? Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya dari Polres Sempur Kota mendapat informasi dari warga masyarakat tentang mayat yang sempat berada di selokan di Sempur. Saat ini kami sedang melakukan upaya untuk identifikasi mayat tersebut. Jadi kami mohon sampai untuk kami melakukan kegiatan fungsi dahulu untuk identifikasi mayat yang berada di sini. Siapa benar itu aja ya. Ada identitas Pak tadi Pak? Kami sudah mengecek di sana tidak ada, hanya satu tas ransel yang kita dapatkan, bawa pakaian, kemudian sempat ada botol minum aja yang kita temukan di sana. Siap. Kondisinya tadi gimana Pak? Kondisinya ya dapat kita sampaikan di sini masih kita dua hari tiga hari ya mayat ini kemungkinan berada di TKP. Tadi ada terlihat di kepala dan di leher. Terlihat apa gitu? Enggak ada. Mayatnya ya tergeletak aja. Kami akan pastikan di rumah sakit nanti. Perkiraan ya. Berapa hari tuh, Pak? Sekitar sehari dua hari lah.